ibu-ibu masyarakat Sebakung Taka mendeklarasikan anti hoax dan menyebabkan kebencian serta dukungan terhadap Polri dalam menegakkan hukuman terhadap pelaku hoax. 1. Kami mendukung Polri terhadap penangkapan para pelaku hoax dimulai dari kelompok maupun yang lainnya yang dapat mencegah belah persatuan dan persatuan bangsa. 2. Agar Polri mengusut tuntas terhadap para aktor maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari kepertikaian horizontal karena munculnya adu domba menyebarkan kebencian terhadap etnis maupun agama tertentu. 3. Menghimbau kepada masyarakat Pasir baik yang muslim maupun yang non muslim agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoax dan tidak mudah men-share berita hoax pada orang lain. 4. Mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita hoax dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Pasir. Terima kasih.